Halo Balet Tuang, balik lagi di channel Wilujeng Tuang ya. Nah ini teman-teman, kita makan sahur lagi ya, makan sahur yang sederhana aja ya teman-teman. Seperti biasa harus ada lalapan dan juga sambal ya teman-teman. Ini lalapannya ada yang request teman-teman, yaitu kecipir ya. Aku juga udah lama banget sih nggak makan kecipir ya teman-teman. Terus ini ada pare, pare mentah ya teman-teman. Dan ini pastinya sambal terasi, cuma kali ini sayang sekali nggak pakai ikan asin ya teman-teman. Dan ini yang banyak banget request minta jengkolnya di rendang teman-teman nih. Mana nih hadir nih yang request rendang jengkol nih ya. Terus ini ada ayam juga sama di bumbu rendang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung makan aja. Tapi seperti biasa ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Oh ya nih, mohon maaf teman-teman, masih sedikit pilek ya, hidungnya sedikit tersumbat. Parenya nih ya, gede banget.
sambalnya kalau bantai micin, eh. Alhamdulillah teman-teman, kalau ada jengkol makanya tuh pasti nikmat walaupun sederhana.
Pedas juga ini sambal. Thank you.